pelan-pelan. Cepet banget, Pak. Subrek. Dia apa ini? Susu break. Subrek. Di mana? Di channel tadi. Di kotak merah di subrek itu. Ada tulisan. Loncengnya minta ke itu sekolah. Loncengnya oh ya, ambil link-link ini. Bener juga ya. Sekolah libur corona. Oh ya corona. Sekali lagi lah. Di subrek. Di subrek. Subrek. Mulai. Oke guys, kembali lagi di channel Antik Bodong 18 yang nggak pernah upload video, dan kali ini kita akan buat video bareng sama Nurhat Alamsah, dan kita akan buat video yang menantang sedikit lah, yaitu nanya-nanya ke orang. Nanya apa itu, Bro? Nah, pertanyaan ini jawabannya ada dua pilihan. Oke. Oke. Pertanyaan ini mencium. Ini mencium, bukan ciuman. Kalau ciuman berarti berencana. Kali ini mencium itu cinta atau nafsu? Pilihannya ada dua, cinta atau nafsu? Nafsu. Jawab. Nafsu dong. Nafsu. Nafsu. Oke. Nafsu. Dia di pihak nafsu. Gua pihaknya cinta. Buat kalian para wanita, pilih saya karena saya memilih cinta. Dia nafsu berarti. Buat laki-laki, pilih saya. Dia nafsu, soalnya saya nafsu pilihannya. Oke. Oke, kita akan coba banyakkan nafsu atau cinta. Dan kalau misalnya banyak cinta, lo harus nerima hukuman dari gua. Dan sebaliknya berarti ya, kalau banyakkan nafsu, lo harus nerima hukuman dari gua. Oke, ya enggak, maksud saya hukumannya satu aja. Oh, kita satu aja. Yang kita mana sepakatin ya. Oke. Kita mau sepakat apa nih? Coba dari kameramen, gimana untuk hukuman di antara yang kalah? Merangkak itu merangkak. Jadi akan nyebrang ke jalan dengan cara merangkak. Gimana? Oke, depan Prima Gama ya. Ya jangan. Ya di sinilah. Parah. Di sini jalan, di jalan jadi. Tempat banyak orang. Gimana, guys? Oke, langsung aja kita. Oke, dah deal. Lihat videonya sampai akhir dan lihat keseruannya. Oke, cekidot. Sowan sini sowan. Oke, udah. Ya lo. Gitu sih. Itu kan dia berencana kan. Jangan berencana. Ini fix loh, enggak ada rencana loh. 1, 2, 3. Kalau 10 Selain orang berbanding 2 enggak banding 3. Ya bodo amat tuh, paling lu. Oke. Jadi pertanyaannya, Kak. Iya. Mencium ini kan mencium ya. Iya, mencium itu nafsu atau cinta? Kalau saya gitu. Cinta. Cinta. Alasannya, cinta. Alasannya karena kita mencium itu dari hati bukan dari mata. Tuh, oke. Mbaknya coba. Ayo. Apa ya? Iya. Ayo. Nafsu atau cinta? Cinta. Cinta. Alasannya? Alasannya apa ya? Lembok gue. Karena apa ya? Enggak ada alasannya, pokoknya cinta aja. Ya, cinta itu enggak perlu di banyak alasan. Emang gitu. Iya, iya benar-benar. Iya. Kalau cinta tak pakai alasan, berarti kan ada sesuatunya. Oh, berarti kalau alasannya hilang, dia enggak cinta lagi gitu. Ya enggak lah. Ayo, next. Ayo. Gimana? Coba aja. Coba di nafsu apa cinta? Jujur abang lo? Jujur. Cium nafsu apa cinta? Terserah. Jujur. Dari hati yang paling dalam. Nafsu? Iya, nafsu. Oke. Jujur, benar. Jujur, oke. Abang nih. Ayo bang, kalau selalu jujur. Iya, kalau saya mah karena nafsu. Karena kalau nggak nafsu, nggak mau cium saya. Benar-benar. Namanya saya enggak mungkin. Iya, enggak mungkin sih, enggak. Oke. Ya, apa? Ini saya nih. Oh, ini apa nih pertanyaannya? Juga ini. Apa nih pertanyaannya? Mencium itu nafsu atau cinta? Kalau saya sih jomblo jadi enggak ciuman, Mas. Enggak punya nafsu, enggak punya cinta. Udah, zoom itu. Oke, seandainya. Oh, seandainya. Seandainya pacarnya Nikita Willy gitu. Oh, jangan itu kecantikan. Siapa? Manuhara, Pak. Nikita. Kita, ya. Iya. Mirjani. Iya. Oh, itu nafsu itu. Nafsu ya? Iya. Nafsu. Oke. Nafsunya banget apa enggak tuh? Sedang sih. Sedang. Kalau banget nanti gumoh. Oke, makasih ya, Bang. Oke. Kak, kita mau tanya nih, Kak. Sebelum saya tanya, tak kenal tak? Sayang. Enggak juga kali. Masa ya sayang-sayangan. Sama muat muslim. Oh iya. Oke. Okay. Tak kenal maka tak bersaudara. Oke. Okay. Dan kita
dengan siapa ini namanya? Mas Ahmad. Mas Ahmad dan satunya Ali. Mas Ali. Oke, pertanyaannya. Ini jawab langsung ya, spontan gitu ya. Oke, pertanyaannya. Mencium itu cinta atau nafsu? Kalau sebelum menikah pasti menurut cowok itu nafsu. Tapi kalau sudah menikah itu pasti cuman sayang. Ini aduh ini agak menggambarkan ini coy. Dia berpihak cinta dan nafsu. Pertanyaan kita kan pasang enggak? Karena kita lagi cari prank orang pacaran kan. Berarti jawabannya nafsu. Sini. Udah kamu enggak akan kalah, Andi. Oke, untuk Mas Ali ya tadi namanya. Mantap. Oke, saya tanya nih. Cinta ciuman itu cinta atau nafsu? Jujur nih. Nafsu. Nafsu ya? Oke, alasannya coba alasannya. Kalau emang cinta pasti enggak harus ciuman dong. Ya benar kan harus menjaga kan? Harus menjaga. Oke, jadi intinya tapi jawabannya bukti untuk mencinta itu ya harus mencium. Dong. Jawabannya? Jadi inti jawabannya Mas? Inti dari nafsu atau cinta? Nafsu. Nafsu. Oke, makasih ya Bang ya. Okay. Udah apa namanya? Namanya siapa, Mbak? Namanya Eka. Eka. Mencium itu cinta atau nafsu? Jawab. Mencium itu cinta atau nafsu? Jawab. Dengan jujur dan spontan. Nafsu. Nafsu. Kenapa enggak cinta aja, Kak? Ya karena kalau misalkan alatannya masih pacaran itu kan belum aja kayak belum boleh cium-ciuman kayak gitu. Oke, benar, Mbak. Subhanallah. Benar. Istri Dahman. Harus istri Dahman. Ayo. Oke, okay, dengan masnya siapa namanya? Robi. Robi. Iya. Yeah. Cinta atau nafsu? Cinta. Cinta. Iya. Yeah. Cinta. Oke. Okay. Lanjut aja. Alasan. Kau punya alasan dia. Harus ada alasannya dong. Oke. Oke, ini mbaknya siapa? Mesya. Mesya. Cinta atau nafsu? Nafsu. Nafsu. Kenapa nafsu? Iya kan ya emang kalau pacaran mah kan belum tentu jadi istrinya nanti. Dengar tuh. Yo, gua yang kena. Oke, nice. Masnya? Nama saya Aldian. Aldian. Dan ya. Cinta atau nafsu? Cinta. Cinta. Alhamdulillah cinta. Karena cinta itu bisa diungkapin dengan ciuman. Iya. Benar. Benar. Tuh benar kan? Oke. Masnya siapa namanya? Malik. Malik. Bukan malaikat Malik ya. Bukan beda bukan. Lagi oke. Ini beda aliran. Kalau Malik Yobintin. Oh iya benar. Beda server kali. Oh, server. Saya penjaga pintu villa bukan. Oh, villa. Oke. Okay. Mencium itu nafsu atau cinta? Udah cinta. Cinta. Iya. Oke. Okay. Nah, berarti yang cinta tadi siapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dari mana cerita gue udah menang poin 5 tadi? Oke. Okay. Ini sama mbaknya kayaknya cantik banget nih. Cewek orang. Oh, cewek orang. Enggak apa-apa. Tuh, marah. Bukan marah. Maafan. Lek, sabar. Ayo, buru. Oke. Cinta atau nafsu? Ya benar. Iya. Cinta. Mencium itu cinta atau nafsu? Nafsu. Nafsu. Karena alasannya. Sama aja sih alasannya. Sama aja. Siapa alasannya kayak gitu ya? Cinta itu enggak perlu banyak alasan. Oke. Makasih Mbak. Nafsu, oke. Matanya, lirikannya tajam amat. Punya orang. Oke, masnya siapa? Tibot. Tibot. Ya, oke. Tibot dari atas tuh tibot. Tibot. Jantung. Kampang. Oke, pertanyaannya, mencium itu nafsu atau cinta? Cinta. Tuh, cinta. Ini kenapa harus semua cowok jawabannya cinta ya? Ya karena emang udah karena cinta. Jadi enggak munafik, Mas. Enggak munafik emang iku ngaku si cowok. Bening kok ditonton aman. Cari amannya, Mas. Ya. Allah, ini oi. Kan kalau cowok bilang nafsu ntar ceweknya mikir-mikir lagi. Nah, ono lu. Harus jujur ya, harus. Iya, jujur. Itu jawabannya cinta. Dengan Masnya. Cibe. Ini keturunan Cina atau Jepang ini? Cibe. Panggilannya. Samuel. Cibe lu. Dan mencium itu nafsu atau cinta? Nafsu.
Nafsu. Lu bener sendiri sih. Beda. Lu nafsu. Lu jujur amat sih. Jujur dong. Karena enggak semua cewek itu suka kayak begitu. Jadi kita harus memahami cewek kita juga. Betul. Mau gimana caranya kita menyayangi para perempuan itu dengan baik. Anggap dia seperti ibu kita. Kan nafsu dulu terus bercinta. Itu lain cerita. Itu di balik layar. Laki-laki sejati itu enggak memacari tapi menikahi. Iya. Betul. Tama cari kalau enggak cinta enggak bisa. Memacari dulu. Iya benar jagain pacar orang, jodoh orang gitu. Lo mah bincang kalau ada cewek bilang apa? Cerhat om. Oke, terakhir nih. Ini kayak siapa ya? Mas Imbo pakai kacamata itu loh. Afgan. Afgan. Oke. Superman om. Afgan. Orang COD. COD. Afgan. Oke, gua Afghanistan. Afgan. Pala lo agak nunduk. Afgan. Afgan. Tempong bener ini ya. Lo pakai tempok tadi. Iya. Oke. Okay. Terakhir yuk. Ini terakhir. Terakhir nih. Ini menurut udah poinnya berapa? Banyak banget gua. Saya 10 sampai 5. Dari mana 10 5? 1 2 3 4 5 6. Tuh. 1 2 3 4. 4. 1 2 3 4. 4 4 4 4. 4 tambah 5 9. 4 tambah 2 6. Oke. Menang saya pastian. 6 terakhir penentuan. 96. Ya udah 96 udah ternyata udah bukan penentuan 96 beda jauh. Iya makanya udah menang saya udah. Oke, oke, langsung aja ya. Mencium itu nafsu atau cinta? Cinta. Cinta. Penentuan cinta. Ya udah 97 kok. Kita teman saya poinnya. Benar. Berangkang. Oke, jadi kita akan lanjut cari target. Jadi tidak, udah terakhir, udah enggak bisa. Oke, terakhir dong, cinta terakhir kan? Oke, terakhir. Oke. Itu banget tuh rombongan. Enggak nah, perlu. Oke, jadi udah selesai nih. Udah selesai nih, udah deal ya. Terus kita ke sana. Dan kamu berangkang. Eksekusi berberangkangan. Ya kalau mau ikut dan Mas ini berangkat. Jauh Mbak, jauh. Videoin aja videoin. Nanti bisa ditonton di channel YouTube Andi Bodong 18. Oke, jangan lupa buat kalian subscribe channel Andi Bodong 18 dan apa? Komen di bawah. Yang saya perlukan itu komennya, oke. Dengan penderitaan. Tapi enggak perlu di-subscribe. Gua tuh wajib. Oh. Wajib. Diapain? Subscribe. Diapain? Susu break. Susu break. Di mana? Di channel tadi. Di kotak merah di sub break itu. Ada loncengnya minta ke itu sekolah. Loncengnya. Oh ya, ambil di link. Bener juga ya. Sekolah libur corona. Oh ya corona. Sekali lagi lah. Di sub break. Di sub break. Suprek. Sekiran ya besok lo buat. Dapet. Gimana hasilnya tuh malam ini? Siapa yang menang? Gua yang menang, bos. Tidak dong. Poin kita adalah 97. Oke. Jadi gua 9, dia 7, guys. Kebalik dong. Jadi akan hukum adalah YouTuber kita Andi Bodoh. Kenapa? Oke, guys. Ini channel punya gua. Dan ternyata yang dihukum gua sendiri. Oke. Kita akan nunggu jam 2, nunggu sampai baru. Tidak. Perjanjiannya gimana? Perjanjiannya kameramen, perjanjian gimana? Hari? Langsung. Oke, langsung. Langsung. Oke, ayo kita berangkat. Oke, sini Mas. Oke, sini aja Mas. Kita wawancara dulu. Coba banyak orang ngecay. Oke, guys. Udah belum? Besar juga. Oke, gimana nih perasaannya setelah kalah dan akan memberangkang dari sini ke ujung sana? Coba disut dulu jalannya mah disut jalannya sih. Oke. Panjang banget ya. Oke. Dan langsung aja kita eksekusi Adik Bodong. Perasaan ini enggak bisa diungkapkan. Ayo, Dik, buruan, Dik. Ini panas cuman panas dingin. Ya udah, buru merangkak. Oke ya, siap. Benar berangkang. Ya benar berangkangnya tuh. Ayo, berangkatnya gimana, Cok? Ya belakang baik gimana? Oke, satu. Terus. Candi, gak boleh curang. Kita udah challenge loh ini. Ditonton orang banyak. Orang panas dingin. Ya gak apa-apa namanya, udah biarin. Oke, satu. Ya ini dia, bisa di-shoot. Adik bodoh merangkak. Ada motor, oke. Oke, terusin. Andi merangkak. Oke ya, jangan lupa di-subscribe ya. Channel Andi Bodongnya. Oke, terus. Kamera dari depan, coy. Dari depan, Mas, kameranya, Mas. Pelan-pelan. Cepet banget, Pak. Sumpah, gua udah panas dingin, coy. Coba di-shoot mukanya Andi Bodoh. Kita shoot muka Andi Bodoh.
Oke, yuk penutupan. Closing. Bagaimana rasanya berangkang di jalan? Sehari ini gue lemes banget rasanya. Sumpah kayak mau nangis coy. Nahan malu. Nahan malu. Terus ini sakit banget. Itu aspal apa-apa sih? Cor-coran. Cor-coran. Dan ternyata yang menang dia. Dan gue menang. Menangis gue. Terus hari ini gue gak semangat. Nah, karena kalah gue. Kalau menang pasti semangat. Dan makasih buat teman-teman yang udah bantu rekaman video ini dan sama masnya, siapa mas? Ahmad. Mas Ahmad dan Nurhat. Nurhat dan kameramennya. Kameramen sini dulu. Kameramen. Kameramen sini dulu. Kameramen. Oke, dengan dibantu kameramen juga dari mamangnya. Kameramen guys. Oke, dengan namanya Sujar Pamungkas. Oke, dan jangan lupa buat kalian subscribe channel Andik Bodong 18. Dan juga dan juga Sujar Pamungkas. Oke. Ininya. Ntar di, langsung kirim aja deh. Yang mau promosi langsung di bawah. Kalian baca dulu apa ya? Deskripsi. Deskripsi biar kalian tahu siapa-siapa dan ini. Endorse-nya ini guys. Endorse-nya dari Warung Pakde. Pakde. Pakde siapa? Tahu. Pakde Warung. Pakde Warung. Oke. Goodbye, makasih. Buat kalian untuk konten selanjutnya ada yang mau ngasih konten di bawah, oke. Kita terima challenge kita terima. Oke, kita terima. Ditunggu secepatnya. Tinggalkan komentar kalian semua. Kayaknya saya pakai tahap part 2 ya. Kita akan beda lokasi rekaman part 2. Lebih gila lagi pokoknya. Oke. Goodbye, see you.